Oke guys, ketemu lagi bareng aku di channel Ardev New guys ya. Nah, kali ini guys aku bakal ngasih tahu kalian tips seputaran game Free Fire cuy ya. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu kalau bundle season 1 sudah ada ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa langsung klik aja di pojok kiri bawah, di bawah senjata kalian bisa klik lab. Nah, kemudian di sini kalian bisa klik yaitu trend ya. Trend, dan di sini ada Denso guys, kalian bisa klik aja ya Denso. Oke, dan inilah bundle season 1 ya teman-temannya. Oke, yang ini belum ke download anjir. Ntar aku bakal download dulu guys. Nah guys, inilah dia bundle season 1-nya ya cuy ya. Widih, keren banget cuy. Oke, sebentar, ini bundle apa ya? Ini bundle Yin kalau nggak salah ya. Nah, di sini teman-teman, buat kalian yang mau nge-spin atau pengen mendapatkan bundle season 1 ini. Assalamualaikum. Ya, di sini. Bentar lah, cuk, cuk. Ini siapa lagi BSK top turu? Nah, mamam tuh nih. Nah, jadi buat kalian yang pengen nge-spin atau pengen mendapatkan bundle season 1 ini ya, kemungkinan teman-teman ya, kemungkinan ya 99% ya cuy ya, bundle season 1 ini tidak bakal dikeluarin lagi di server Indonesia cuy. Kenapa? Ya, kalau menurutku ya, mungkin kenapa ini bundle season 1 nggak bakal dikeluarin di server Indonesia? Karena jika bundle season 1 ini dikeluarin di server Indonesia, khususnya untuk player old ya, yang udah nyimpan bundle ini ya sudah berapa tahun ya, kalau bundle ini dikeluarin lagi, otomatis player old ya bakalan berhenti main game Free Fire guys. Jadi mungkin itu sih yang bikin Garena memikir dua kali untuk mengeluarkan bundle season 1 ini guys ya. Dan juga di sini teman-teman ya, untuk kalian yang pengen mendapatkan bundle season 1 ini, kalian bisa nge-spinnya di server luar guys ya, di server selain Indonesia cuy. Kalian bisa nge-spinnya ya teman-teman ya. Dan aku juga nggak tahu kapan bakal di rilis bundle ini di server luar ya cuy ya. Dan untuk nge-spinnya ya, kemungkinan di inkubator sih kalau nggak salah ya teman-teman ya. Mungkin kalian bakal nge-spinnya di inkubator cuy. Oke, dan selanjutnya teman-teman, di sini kalian bisa lihat ya, di bagian karakter ini atau bagian bundle ini ada kayak gambar koin ya teman-teman ya, kalian bisa lihat tuh kayak ada gambar koin ya. Nah, gunanya untuk apa? Jadi gunanya tuh bukan untuk mendapatkan skin ini ya, melainkan untuk mendapatkan hadiah kecil-kecilan yang ada di pojok kanan bawah cuy. Yang ini ya. Nah, kalian bisa lihat di pojok kanan bawah ada brand point ya teman-temannya. Nah, kalian harus mengumpulkan. Bentar, kita download dulu cuy. Nah, jadi kalian bisa mengumpulkan poin tersebut untuk bisa menukarkan Lord Crit ini ya teman-temannya. Ya, pokoknya hadiah-hadiah kecil ini ya teman-temannya. Kemudian selanjutnya kita coba cek di Monson Oracle apa nih? Oracle. Dan di sini juga sama ya teman-temannya, kalian bisa mengumpulkan poin, dan kalian bisa menukarkan ini guys, loot box ya. Kalian bisa menukarkan hadiah kecil-kecilan guys. Oke, untuk yang ini juga sama sih ya. Semuanya kalian bisa mengumpulkan poin dan kalian bisa tukarkan di hadiah ini juga cuy ya. Ya, jadi itulah informasi yang bisa aku kasih tahu di video ini ya cuy ya. Jadi buat kalian yang pengen nge-spin atau pengen mendapatkan bundle season 1 ya, kalian harus nge-spinnya lewat server luar, server luar ya. Karena ya seperti yang aku katakan tadi, untuk bundle season 1 di server Indonesia kemungkinan nggak bakal dikeluarin ya, yang untuk alasannya udah aku kasih tahu di tadi ya. Oke, jadi mungkin segini dulu untuk video kali ini ya. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung saja kalian subscribe, like dan juga komen. Aduh, serak lagi cuy.
Oke, see you next time dan bye-bye.